Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salah satu rangkaian kegiatan tingkat nasional dalam rangka Hari Pramuka ke-60 adalah Malam Apresiasi 60 Tahun Gerakan Pramuka yang digelar secara virtual pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Dipusatkan dari Studio Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kuarda DIY, kegiatan diikuti oleh seluruh pramuka di Indonesia dari 34 kuarda melalui Zoom dan juga YouTube. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Kuarda DIY KGKR Mangkabumi selaku tuan rumah dan sambutan Ketua Kuartir Nasional Kak Budi Waseso yang mengajak untuk terus bersemangat dan mengembangkan gerakan pramuka. Beberapa video disajikan dalam malam apresiasi ini, antara lain prosesi Nitik City atau penandaan lokasi rencana pembangunan Museum Pramuka Indonesia di Yogyakarta. Apresiasi kepada para mitra gerakan pramuka, kuartir daerah, kuartir cabang, perseorangan yang telah memberikan sumbangsih dan dukungan kepada gerakan pramuka. Sajikan pula dalam bentuk video. Kemudian terdapat video kolase seluruh ketua kuarda di Indonesia yang menyanyikan lagu berjudul Kebiar-kebiar. Video ini mencerminkan semangat dari seluruh kuarda di Indonesia untuk selalu bersatu dan bersinergi. Malam apresiasi diakhiri dengan video puncak yang menyajikan 60 detik kening cipta atas segala bencana yang terjadi serta para anggota pramuka yang telah mendahului kita. 60 detik tepuk tangan pramuka dan 60 detik penyemangat bagi seluruh pramuka. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Adha dari TV Pramuka melaporkan.